Oke, teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Bibi Kamil. Kali ini di depan saya ada sebuah paket lagi. Isinya ada satu buah MacBook Pro 2015. Ini adalah versi Retina yang 2,7 GHz, kemudian varian RAM-nya kalau tidak salah saya pilih kemarin 8 GB dan memiliki internal storage sebesar 128 GB. Sekarang kita unboxing saja. Ini saya beli dari Tokopedia, nama tokonya adalah Laptop Kita. Silahkan dicek teman-teman di sana. Sekarang kita unboxing saja. Oke, tanpa berlama-lama. Kita kondisinya nanti kita lihat. Oke, dapat satu buah tas cantik nih. Tas cantik ukuran 13 inci. Satu buah MagSafe atau cas dari MacBook. Oke, sekarang kita pinggirkan ini dulu teman-teman. Kita fokus dengan unit Mac-nya sekarang, kita lihat. Ini secita sebentar, adalah Mac yang keberapa ya kalau saya. Sebelumnya saya pernah pakai MacBook Pro 2010, kemudian MacBook Pro 2011. MacBook Pro 2013 yang versi Retina, terus MacBook Air 2013 pernah saya pakai, dan terakhir kemarin saya pakai yang Retina 2013 15 inci. Nah, sekarang kita versi yang 2015, MacBook Pro 2015 Retina. Sebelum kita buka lebih lanjut, kita lihat keadaan fisiknya dulu ya. Nah, ini fisiknya lumayan mulus, gak ada silahnya, dan di sudut-sudutnya gak ada tuh, gak ada tuh, bersih. Terus ini juga bersih, bersih semuanya ya, gak ada silahnya, tidak ada dent-dent yang berarti, cuma ada baret-baret pemakaian saja, ada baret-baret. Ini adalah MacBook Pro Retina 2015 nih teman-teman. Versi 13 inci, varian 8 GB ya, 8 GB. Terus internal storage-nya dapat yang 128. Sekarang kita hidupkan, kita coba lihat dulu. Oke. Ini kemarin saya pinta yang Mac OS-nya dia pakai Monterey terbaru ya, Monterey. Walaupun sekarang ada yang terbaru dari apa namanya, saya lupa, udah nggak support lagi ini sebenarnya, tapi kalau untuk Monterey lumayan lah, lumayan agak terbaru juga. Yang versi 2013 yang early ke bawah itu nggak dapat lagi Monterey, sekarang yang 2015 dapat gitu. Sebelumnya teman-teman, saya itu memakai MacBook Pro 2013 yang 15 inci seperti ini. Nih, besar 15 inci masih saya pakai. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke 2015. Nah. Oke teman-teman, sudah saya dapatkan password membuka kuncinya tadi. Kita lihat, cek satu-satu dulu. Ini Mac, waduh, ya ini dia. Mac OS-nya Monterey, kemudian prosesornya 2,7 GHz, dual core Intel Core i5, Core i5, memori 8 GB, DDR3. Kemudian dia mempunyai storage 128. Oke. Ya, dan ini sebenarnya kita lihat apa saja yang dikasih ke saya kemarin. Oke, surat permintaan saya dikasih Photoshop versi 2023, terus apa lagi nih? Office standar ya, Office. Saya kemarin mintanya Final Cut Pro tapi nggak dikasih nih kayaknya. Oke, nggak apa-apalah. Sekarang kita buka, coba. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Oke, teman-teman. Nah, untuk di sini dikasih untuk ngecek dead pixel nggak, Mbak, ya? Itu ada aplikasi biasanya untuk ngecek dead pixel-nya. Yang warna putih, kadang-kadang kalau kita lihat, warnanya putih, ada spot-spot, white spot, kemudian ada yang kayak
ada bintik-bintik itu di layarnya. Oke, kita cek dead pixelnya dari MacBook ini. Sekarang warnanya putih ya, tidak ada dot, tidak ada dead pixel, bintik-bintik itu nggak ada. Biasanya kalau penyakit dari MacBook itu di layar. Yang warna hitam juga tidak ada, masih bersih semua. Terus yang warna merah, untuk kelihatan tidak ada. Tidak ada bekas-bekas jatuh atau bekas-bekas kena air gitu, nggak ada. Terus lagi warna biru, hijau. Juga tidak ada. Sudut-sudutnya ini paling ngeriskan biasanya, paling cepat kena itu kalau dead pixel. Nah, biru juga nggak ada sama. Bersih, baik, putih. Oke, itu cara ngecek dead pixel pada MacBook Pro. Screen saver, kita cek ya. Oke, teman-teman semua, dan ternyata ini bersih semua, nggak ada. Nanti mungkin kalau untuk ngecek apa namanya layar, saya taruh fotonya aja dulu ya sementara. Jadi saya unboxing saya dulu, untuk fisiknya udah lumayan mulus, nggak ada. Untuk layarnya sendiri karet-karetnya juga masih bagus nih, karet-karetnya masih bagus. Terus nggak ada istilahnya penyok-penyok di kiri-kiri kanannya, nggak ada. Biasanya kalau beli MacBook bekas tuh kan ada penyok-penyok kiri kanan tuh, khususnya di sini, di sudut-sudut ini banyak penyok, ini nggak ada. Oke, teman-teman semua, sementara itu dulu. Ada sedikit nih, nah sedikit saja nih teman-teman, nah itu aja. Sementara itu dulu teman-teman semua, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.